Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, sesuai janji aku kemarin, aku akan melanjutkan bagaimana cara penanganan aglonema yang baru aja kita beli secara online. Nah, setelah kurang lebih 1 minggu aku diamkan, sekarang saatnya aku bongkar akarnya, cek akar, lalu aku ganti media dengan media yang biasa aku pakai di rumah. Oke, tonton terus ya videoku. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe dulu supaya aku makin bersemangat untuk membuat video baru. Terima kasih. Oke teman-teman, aku udah siapin aglonemanya di sini dan yang akan pertama aku lakukan yaitu membongkarnya untuk cek bagaimana kondisi akarnya. Oke, kita bongkar satu persatu ya. Satu lagi darah, kayaknya nggak muat ya dibongkar di atas, aku mau bongkarnya di bawah aja. Nah teman-teman, ini udah aku bongkar semua, sekarang aku mau cuci akarnya supaya dia benar-benar bersih karena tadi aku lihat ada beberapa akar yang lonyot. Oke, aku cuci dulu ya. Ini sudah aku cuci bersih, sekarang saatnya aku tanam aglonemaku. Ini aku pakai pot yogurt ukuran 10. Jadi aku sesuaikan banyak sedikitnya akar dengan ukuran pot ya, karena jangan sampai pakai pot yang terlalu besar padahal akarnya masih sedikit, nanti bisa menyebabkan busuk pada akar kita. Nah seperti biasa aku pakai media yang selalu aku pakai di rumah, lalu aku kasih furadan dan aku taburin pupuk osmokot yang warna merah. Nah teman-teman, aku udah selesai cek akar dan ganti media serta ganti pot yang baru ya teman-teman. Untuk akarnya alhamdulillah semuanya akarnya aman, gak ada yang lonyot. Tadi ada beberapa cuman sedikit aja yang lonyot. Terus aku juga ganti media seperti biasa. Kenapa aku ganti media? Karena aku lebih nyaman memakai media yang biasa aku gunakan di rumahku, karena aku sudah mengerti karakteristik medianya, jadi lebih gampang dalam aku apa ya namanya
mengontrol kelembabannya, karena kalau metan bawaan dari seller kan aku nggak tahu seperti apa karakteristiknya. Jadi aku lebih suka aku pakai media yang biasa aku pakai di rumah. Semuanya aku ganti, terus aku pakaikan furadan dan pupuk slow release yang merah. Nah sekarang aku mau siram ini semua, siram kocor seperti biasa. Nanti setelah siram kocor, aku akan rendam dia lagi di larutan B1 kurang lebih setengah jam. Oke, kita siram kucur semuanya ya teman-teman. Dari daun sampai batangnya kita siram semua. Nih, kita siram bener-bener kucur nih. Jadi usahakan media yang kita pakai ini poros ya teman-teman. Tuh, ketika disiram air dia langsung jatuh, nggak terlalu lama nyimpen air, jadi nggak busuk, nggak busuk akar. Karena kalau terlalu lama nyimpen air, takutnya nanti bakteri-bakteri itu bisa tumbuh dan berkembang di media kita, nanti bisa menyebabkan busuk akar. Nah teman-teman, ini aku lagi nyiapin air di dalam baskom untuk merendam tanaman yang tadi. Kita ganti media ya. Terus aku mau tambahkan sedikit B1, sedikit aja supaya mengurangi stresnya mereka ya. Oke, ini udah. Seperti kemarin, kita masukkan satu-satu ya. Ini kita rendam dulu. Nah, ini kita rendam kurang lebih sekitar 30 menit aja. Nggak usah terlalu lama. Nah, gunanya merendam ini supaya media tanam kita itu terkena air semua, teman-teman. Rata, jadi basah semua. Jadi, supaya akarnya mau atau cepat melekat di media yang baru. Oke, kita tunggu kurang lebih 30 menit. Nah teman-teman, itu dia tadi cara aku menangani aglonema yang baru datang atau aglonema yang baru aku beli secara online. Jadi yang di video kemarin itu, yang part 1 itu aku rendam dulu kayak tadi di B1. Nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Lalu yang ini setelah 1 minggu kemudian aku cek akar, setelah semua akarnya bagus, akarnya putih, aku gunakan media baru, media yang biasa aku pakai di rumah. Lalu sekarang sedang aku rendam kurang lebih 30 menit dengan cairan B1 lagi supaya mengurangi tingkat stresnya mereka. Setelah 30 menit nanti aku letakkan di rak aglonema yang tidak begitu kena sinar matahari, atau misalnya di antara dua aglonema yang besar, jadi dia agak sedikit teduh supaya dia adaptasi dulu atau penyesuaian dulu dengan media yang baru. Nah gitu teman-teman. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya channelku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.